Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam berbagi informasi dan belajar bersama tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis tanaman hias, jenis kuping gajah tarantula. Sebulan yang lalu kita kasih metode uap pupuk cair, yang awalnya pohonnya daunnya kecil, layu. Sekarang sudah menambah satu daun, lebar-lebar, dan daunnya mengkilat. Sedangkan pohonnya bertambah tinggi, tangkainya bertambah tinggi, tangkai daunnya bertambah tinggi. Untuk akarnya sekarang banyak yang sudah tumbuh seluar. Hal ini sangat bermanfaat ternyata metode uap pupuk cair untuk tanaman hias kita. Nutrisi makanan yang ada dalam botol ini mampu diserap dengan mudah oleh akar tanaman kita. Itulah salah satu keunggulan atau manfaat daripada metode uap pupuk cair. Yang mana di ember bekas ini untuk medianya adalah tanah, ada sedikit pupuk kandang, juga berada sekam sedikit, tapi banyak tanahnya. Namun ternyata tanaman kita mampu tumbuh dengan subur. Itulah salah satu keunggulan atau manfaat dari metode uap pupuk cair. Daun bertambah, akar semakin banyak, semakin kuat, tangkai daun juga semakin tinggi. Pertumbuhannya berarti normal, sehat, subur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Artinya kreasi dan inovasi kita sangat bermanfaat buat tanaman kita. Mudah-mudahan tanaman kita menjadi subur dan enak dilihat, baik oleh diri kita ataupun oleh orang lain, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Mohon maaf bila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.